Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Halo sahabat. Di video saya kali ini saya sedang melihat indahnya bunga sendali yang berwarna ungu ini ya. Ini tadi saya sedang jalan dan tidak sengaja melihat tanaman sendali yang sangat cantik ini ya. Biasanya kalau di Indonesia tanaman ini tumbuh liar di pematang sawah, tapi kalau di negara Hong Kong ini dijadikan sebagai tanaman hias ya, yang biasanya ditanam di taman-taman atau di pinggir jalan ya sahabatnya. Sahabat bisa melihat sendiri betapa indahnya bunga ini ya. Selain tanaman sendani ini memiliki bunga ungu yang sangat cantik, ternyata tanaman sendani ini memiliki banyak banget manfaat untuk kesehatan sahabat ya. Di antaranya untuk mengobati gangguan saluran pencernaan ya, untuk diare, untuk penyakit hepatitis juga bisa, untuk sariawan, untuk mengobati keputihan pada kaum hawa ya. Dan tanaman sendani ini juga bisa meredakan nyeri pada luka, baik itu luka karena benda tajam atau luka bakar ya sahabat-sahabat ya. Ini biasanya kalau di Hong Kong ya, biasanya dijadikan obat herbal ya. Biasanya kalau ke dokter herbal ada daun sendani ini yang dijadikan obat ya sahabat ya. Jadi tanaman ini sangat baik untuk dibudidayakan sahabat-sahabat ya, karena selain indah bisa untuk hiasan rumah kita, juga sangat berkhasiat untuk kesehatan ya sahabat-sahabat ya. Tentunya mulai dari bunga, akar dan daun memiliki khasiat buat kesehatan kita. Jadi sahabat-sahabat gak perlu ragu ya untuk menanam dan membudidayakan tanaman sendani ini ya sahabat-sahabat ya. Bunganya sangat cantik. Tapi ini di sini juga gak begitu terawat ya sahabat ya. Di sampingnya banyak sampah daun kering yang berserakan. Dan di bawahnya juga banyak tumbuhan tanaman liar ya, seperti apa itu daun meniran ya itu sahabat ya. Ada pohon jambu juga, sangat indah untuk dipandang ya, bagus untuk hiasan ini sahabat-sahabatku.